Kabak Sumda Polrestabes Medan Kompol Juliani Pritartini melaksanakan kegiatan, di mana kegiatan kali ini diperuntukkan bagi calon siswa yang nantinya ikut melaksanakan ataupun mengikuti seleksi pelamaran calon anggota Polri di tahun 2018. Sejumlah siswa dengan berpakaian seragam SMA tampak mendatangi aula Mapol Restabes Medan untuk mendapatkan pembelajaran psikologi dan pembelajaran lainnya yang nantinya akan diuji dalam pelamaran calon anggota Polri. Kegiatan bimbingan psikologi tersebut dipimpin oleh Kabak Sumda Polrestabes Medan Kompol Juliani Pritartini dengan tujuan untuk memberikan pelatihan supaya nantinya siswa calon anggota Polri lebih memahami akan metode pertanyaan yang akan diuji dalam tes calon anggota Polri. Para siswa tampak semangat dan antusias terhadap setiap lembaran soal yang diberikan oleh pihak Polrestabes Medan kepada siswa untuk dipelajari dan dipahami untuk selanjutnya dijawab. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.